Halo Bilafa semua, sekarang aku mau membahas alat ini ya. Jadi alat ini adalah sending dust collector. Jadi dia itu penyedot debu. Tapi bukan penyedot debu yang di permukaan meja ya. Jadi dia penyedot debu kalau kita itu amplas, kita melakukan sesuatu yang menggesek, nah debunya ini dia bisa disedot di sini. Jadi, Glafas akan dapatnya seperti ini. Apa aja di dalamnya? Di dalamnya ada user manual ya. Kemudian ini ada dapat banyak converter colokan, kaki 3, kaki 2. Nah, macam-macam lah untuk negara-negara lain ya. Nah, kalau kita sih di Indonesia ya, butuh yang ini aja. Oke. Kemudian ini dapat apa nih? Plug. Atau telap juga. Nah, ini adalah barang utamanya ya. Jadi masih plastik segel semuanya. Nah, bentuknya seperti ini. Pertama kita pasang kepala ya yang cocok. Ini kepala yang two prongs. Nah, tinggal diputar aja di langsung seperti ini. Kemudian ditinggal dicolok di belakang nanti. Oke, jadi dia itu tampilannya seperti ini ya, Gilavers ya. Dan ini pasti. Dan ini sudah dicolok ya. Jadi ada lampunya yang melingkar. Ini bisa dimatikan. Jadi kita kalau mau menyalakan fan-nya seperti ini. Nah, suaranya seperti itu ya. Kalau mau matikan juga tinggal pencet ini. Jadi ini touch. Bukan tombol ya, tapi touch capacity sensitive. Jadi ini lampunya juga. Nah, lampunya ini sebenarnya bisa RGB, tapi Gilavers harus mengontrol itu dari aplikasi Android atau iOS. Nanti aku demokan ya. Tapi untuk yang modelannya adalah seperti ini. Ini juga di depannya ada USB ya. Gilavers mungkin bisa untuk mengecas sesuatu lainnya. Jadi ini dia ditambahin USB. USB ini buat apa sih? Nah, USB ini bisa untuk ngecas ya. Misalkan aja, aku punya wireless penyedot debu. Ini yang vacuum cleaner yang untuk nyedot debu ya. Dan remah-remah runner. Nah, ini kan dia dicas. Jadi kita bisa pakai USB A. Kemudian kita colok ke badannya. Nah, ini dia akan kan ngecas. Jadi dia putih nyala, artinya dia ngecas. Nah, ini Gilavers bisa pakai untuk lainnya juga ya. Jadi ini bisa untuk ngecas juga. Selama wattnya cocok ya. Oke, sekarang kita mari demo. Kita balik sebentar ya Gilavers untuk melihat kelengkapannya tadi ya. Di sini. Nyata selain colokan, jadi kepala-kepala colokan, dan kemudian ada ini seperti kuas untuk bersih-bersih debu amplas yang menempel. Nah, sekarang mari kita lihat barangnya sendiri ya, utamanya. Jadi dia itu ada dua pencetan seperti tadi, nyalakan. Nah, ternyata tombol LED-nya ini kalau ditahan itu untuk mengetahui seberapa kuat lampunya. Jadi kalau ditahan, kita bisa nambah, makin lama makin terang. Atau makin lama makin redup. Jadi misalnya ini aku set separuh ya. Dia kayak melingkar gitu lah tandanya. Nah, ternyata setelah di set, ketika kita menyalakan fan-nya, otomatis lampunya ini berubah menjadi RGB. Nah, kemudian kita nyalakan lampunya ya. Jadi dia memang RGB. Jadi Gilavers nggak harus menyalakan lampunya, bisa dimatikan, dia tetap menyala ya. Kalau kipasnya dimatikan pun, dia tetap bisa menyala lampunya. Tapi cuman putih gini aja ya, nggak RGB. Jadi, ya minimum akan kelihatan lah debu yang kesedot itu bisa agak kelihatan masuk. Nah, mari kita setelah ini akan praktek debunya itu bagaimana ya, dia menyedot atau enggak, oke? Jadi ketika mengamplas untuk dapat disedot, nggak disarankan untuk Gilavers melakukan gini ya. Jadi menutupi arah angin masuknya. Jadi Gilavers harus dari
namun napasnya itu tidak menutupi arah sedot masuknya. Jadi bisa begini, begini, tapi tidak menutupi kayak gini ya. Oke, mari kita coba ya, kita menyalakan. Apakah kesedot ya? Nah, kalau dari arahku ini, debunya kesedot ya, kilavers ya. Nah, jadi kilavers siap nggak? Sekarang di ujungnya ini ada putih-putih ya. Ke sini ya. Cuman aku kerik ya, supaya dia terbang ke sana. Maka akan kelihatan. Nah, kilavers siap nggak? Itu putih-putihnya tambah ya. Bertambah. Karena ini sama dia kesedot. Kelihatan nggak? Nah, itu bertambah yang di bawah ya. Ya kan? Tambah banyak kan? Karena dia menyedot ya. Ini yang aku ampas adalah putih ya, epoxy ya. Jadi dia agak gede-gede. Nah, yang pasti dia kesedot. Debu-debu kecil itu kesedot juga. Jadi kilavers ini menurutku salah satu alat yang termasuk penting ya. Kalau kilavers itu mengampas. Apalagi kalau ampasnya itu adalah yang diampas epoxy. Nah, itu resin apalagi. Nah, itu sangat berbahaya kalau dihirup oleh manusia. Jadi kalau ada ini, dia bisa menyedot, kemudian dia di sana ada saringannya. Jadi maksudnya nggak keluar ya. Dia tersaring di sana, kalau saringannya sudah nggak bisa menyaring, ya kita harus beli baru ya. Terutama ini sangat penting sekali, agar kita mampu melaksanakan hobi kita juga masih tetap sehat. Jadi ini kelihatan ya, jadi dia menyedot. Dan kilavers cek deh, lihat nih. Ini debunya, itu nggak lepas loh dari ini ya. Ini plastiknya ya. Jadi dia tuh nggak lepas loh kalau dipegang ya. Jadi dia benar-benar nempel ya. Jadi kalau dipegang, nah ini baru kelihatan nggak? Baru hilang. Nah bayangkan yang partikel besar-besar seperti ini ya, itu kesedot di hidung kita. Kita sedot, ya pasti otomatis lama-lama pasti kita akan sakit juga. Nah, untuk belakangnya sendiri, kilavers filternya seperti ini ya. Jadi filternya ini, kalau mau dibuka ya tinggal gini aja. Jadi ada pencetannya di atas, kemudian ditarik. Nah, jadi bentuk filternya dia ya sederhana gini aja ya. Dimasukkan di dalam frame plastiknya, dan kemudian dimasukkan gini. Jadi jangan kebalik ya, bukan yang ada frame link agak lingkarannya, ini adalah yang di depan. Nah, jadi dia kotak di belakang. Kemudian, ini di bawahnya dia ada kakinya yang masuk di bawah. Jadi dimasukkan dulu di bawah. Dipaskan dulu. Nah, dipaskan dulu di bawah, kemudian baru di tekan. Jadi masangnya gitu. Jadi sangat mudah. Ukurannya dia juga kecil ya kilavers ya. Jadi kalau mau dibandingkan dengan 1:1.44 itu sekitar segini. Jadi dia bisa dibilang kayak speaker lah. Dua speaker biasa dijejer gitu ya. Gimana ya ngomongnya? Cuman kalau 1:1.44 segini. Jadi dia nggak terlalu besar, jadi pas. Nah, tanan itu tanan normal segini, jadi kilavers bisa kira-kira dia seberapa besarnya. Kecil. Setelah kita tes ampas di kilavers, sepertinya aku tahu kegunaan brush ini untuk apa. Brush ini tuh memang untuk membersihkan ya, tapi tadi aku bingung brush ini membersihkan untuk apa ya. Katanya membersihkan yang ini, jadi ini debunya pasti nempel di sini ya. Kan nggak enak ya kotor. Dan mungkin bisa lama-lama dia bisa juga jatuh-jatuh ke bawah sih. Nah, gimana caranya? Kita harus nyalakan dulu kipasnya, kemudian kita bersihkan. Jadi kita nyalakan kipasnya agar dia debunya sekarang kesedot masuk filter dalam itu lagi. Nah, menurutku sih seperti itu ya, kilavers. Nah, ini kilavers penyedot debu ini. Despite kelihatan ini ready di kilavers. Nah, kilavers bisa langsung check out, ambil semuanya di kilavers. Dan untuk pembelian di kilavers.com, kilavers bahkan dapat harga termurah dan masih banyak bonus lainnya yang ada di kilavers. Jadi pastikan kilavers, cobain deh untuk beli di kilavers.com. Oke, sampai bertemu di review selanjutnya.
Bye.